Jadi susuk ini mempunyai daya power yang luar biasa karena susuk ini sudah diritualkan secara khusus. Ini adalah susuk jarum emasnya, bisa dilihat dulu. Jadi nanti Mbak mau pasang berapa titik? Jadi bisa dilihat di sini susuknya ini kecil, jadi kita akan memasukkan ke mbaknya. Susuk adalah ritual kuno yang ternyata masih banyak dipraktekan orang. Di kalangan para praktisi supranatural, dikenal ada beberapa jenis susuk yang kadar pemikatnya beragam. Bagi mereka yang bermasalah dengan karir, bisnis, hingga rumah tangga, bisa memakai susuk emas karena banyak berhubungan dengan komunikasi. Orang yang menguasai komunikasi bisa dipastikan menjadi pemenang. Lalu, seperti apa proses pemasangan susuk jarum emas? Benarkah sebelum susuk dipasang, dibutuhkan prosesi bersesuci agar manfaat susuk maksimal? Lalu, adakah pantangan-pantangan yang harus dihindari? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Karir tersendat, bisnis mulai ditinggalkan pembeli, serta rumah tangga yang sudah kehilangan gairah adalah tanda-tanda seseorang harus pasang susuk. Setidaknya, itulah yang dilakukan seorang artis FTV yang biasa dipanggil Bunga. Ia merasa membutuhkan kekuatan supranatural untuk menyelamatkan karir, bisnis, serta keharmonisan rumah tangganya. Dan setelah bertemu dengan Master Black Jet, diperoleh solusi untuk pasang susuk. Secara khusus, Master memilihkan susuk jarum emas. Sebab, jenis ini yang memiliki kekuatan pemikat sangat rekat. Dengan susuk jarum emas, segala problematika yang berhubungan dengan karir, bisnis hingga rumah tangga bisa diselesaikan dengan mudah. Ya, Master. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ini punya permasalahan di rumah tangga. Suami saya ini kan jauh. Dia itu kayak nggak betah di rumah gitu. Jadi sering pergi-pergian. Saya tuh mau supaya suami saya tuh kayak makin lengket gitu loh, dia betah di rumah. Terus kalau ngeliat saya tuh jadi makin sayang gitu, Master. Untuk yang kedua itu di masalah bisnis sih, Master. Bisnis saya kan sekarang agak tersendat, kayak pemasukan ordernya itu kurang gitu, Master. Dan supaya karir saya kan, ini bisnis ini kan sampingan saya, jadi saya ada karir lain supaya saya tuh dapat panggilan job lagi. Jadi kalau saya sarankan untuk Mbak memakai susuk. Jadi susuk ini mempunyai daya power yang luar biasa karena susuk ini sudah diritualkan secara khusus. Susuk yang dipasangkan oleh Master Black Jet memiliki sejumlah ciri-ciri yang agak-agak unik.
Salah satunya adalah pantangan yang tidak sulit, tapi juga bukan berarti gampang. Sebab berhubungan dengan makanan yang tidak disukai. Memakan jenis makanan yang tidak disukai juga bisa menjadi jalan termudah untuk membuang kekuatan susuk yang sudah dipasang Master Blackjack. Kalau untuk pantangan sendiri, biasanya itu saya memberikan kelonggaran kepada para klien, yaitu salah satunya adalah makanan yang paling tidak disukai oleh klien. Itu menjadi pantangan daripada susuk ini. Susuk ini bisa hilang dengan cara ya memakan makanan yang paling tidak disukai. Tapi benarkah memiliki susuk membuat orang berat saat menghadapi sakaratul maut? Adakah hubungan antara pasang susuk dengan kematian yang susah? Kalau untuk susuk sendiri, untuk kematian sendiri itu tidak berhubungan dengan susuk yang ada di sini. Karena itu hanyalah suatu opini publik yang mana opini itu belum terbukti kebenarannya. Jadi susuk ini aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Tidak berhubungan dengan kematian yang sulit. Misalkan Mbak nih suatu saat ingin menghilangkan daya tuah susuk ini, bisa menggunakan makanan yang paling Mbak tidak sukai. Jadi hanya tinggal makan saja dengan meniatkan untuk meleburkan efek susuk yang ada di dalam tubuh saya. Nanti dia secara otomatis akan lupa. Susuk emas yang dipilih Mbak Bunga termasuk yang paling tinggi daya pikatnya. Susuk ini mempunyai power yang sangat kuat dibandingkan jenis susuk lainnya. Master Blackjack sengaja memilihkan jenis susuk tersebut karena persoalan yang dihadapi Bunga termasuk kompleks. Ada masalah dengan pekerjaan, rumah tangga, hingga bisnis. Itu yang membuat Bunga membutuhkan susuk dengan power maksimal. Ini adalah susuk jarum emasnya, bisa dilihat dulu. Jadi nanti Mbak mau pasang berapa titik? Saya mau supaya omongan saya itu tuh bisa cepat lulu, bisa apa yang saya keluarkan dari mulut saya itu tuh bisa bikin nunduk gitu loh, Master. Nundukin suami saya gitu, supaya dia betah di rumah sama biar suami saya ngeliat saya tuh bisa lebih sayang saya gitu. Oke, nanti akan saya pasangkan di bawah bibir. Jenis-jenis susuk yang biasa dipasang di sejumlah anggota tubuh sangat beragam. Tapi yang diakui paling kuat adalah jarum emas. Tapi benarkah sebelum proses pemasangan susuk harus dilakukan ritual pembersihan diri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahapan pemasangan susuk dimulai dengan melakukan ritual pembersihan diri. Master Blackjack melafalkan mantra di sebutir kelapa muda. Lewat media kelapa inilah proses pembersihan diri dimulai. Tujuan pembersihan adalah memaksimalkan aura pikat setelah susuk terpasang. Sebelum kita melakukan proses pemasangannya, saya akan melakukan proses pembersihan di badannya dulu dari efek-efek negatif yang ada di dalam badannya. Kemudian saya menggunakan media kelapa hijau di sini yang akan saya bacakan beberapa mantra atau spell
Jadi nanti kita akan melakukan suatu ritual pembersihan, kemudian baru kita akan pasangkan susuknya yang sudah di ritualkan sebelumnya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke dalam proses pemasangan susuk, saya akan melakukan pembersihan dulu kepada Mbak, karena bagaimanapun dengan pikiran yang kurang baik itu akan menarik energi negatif di sekitar Mbak. Jadi ini adalah fungsinya untuk membersihkan diri Mbak dari efek-efek negatif, yang kemudian setelah itu baru kita pasangkan susuknya agar supaya auranya Mbak itu terpancar dengan sempurna. Pembersihan diri memang menjadi langkah awal yang menentukan. Sebab, jika kondisi lahir dan batinnya masih belum bersih, hanya akan menghalangi daya pikat susuk yang sudah dipasang. Bagi Master Black Jet, ritual pembersihan sebelum susuknya mulai dipasang menjadi sebuah keharusan. Tidak bisa ditawar, karena memang bagian terpenting dalam tahapan pasang susuk. Di pembersihan ini juga perlu untuk memaksimalkan power yang akan ada di susuknya. Jadi ini memang sesuatu hal yang harus dilakukan. Saya ini. Lalu seperti apa proses pemasangan susuk jarum emas yang dipercaya memiliki power tertinggi?
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Usai dilakukan ritual pembersihan diri, proses pemasangan susuk dimulai. Master Black Jet dengan sangat hati-hati membenamkan susuk jarum emas di bawah bibir, dekat dagu. Pemilihan tempat tersebut juga bukan asal-asalan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Dengan memasang di bawah bibir, segala kata yang diucapkan menjadi pesona yang memikat. Kata-kata pada akhirnya menjadi salah satu kekuatan untuk mendapatkan segala yang diinginkan. Terutama dipercaya sekaligus disayang oleh pasangan. Jadi bisa dilihat di sini susuknya ini kecil, jadi kita akan memasukkan ke mbaknya. Jadi bisa dilihat di sini susuknya sudah terpasang di area sini. Jadi kenapa saya pasang susuknya itu di area di bawah bibir? Karena untuk memudahkan klien ini berkomunikasi dengan suaminya yang saat ini juga sedang bermasalah. Kemudian untuk menunjang karirnya juga di bidang entertainment, kebetulan klien ini juga salah satu artis yang biasa bermain di FTV. Proses pemasangan susuk selesai. Bunga yang sejak awal merasa deg-degan akhirnya merasakan sendiri kekuatan susuk bahkan saat masih dalam proses pemasangan. Sebab ia mulai merasakan ada hangat yang menjalar ke wajah, kemudian merambat ke sejumlah titik di tubuhnya. Biasanya setelah pemasangan ini tidak akan lama akan ada reaksi yang dari orang-orang sekitarnya itu merasa nyaman di dekatnya. Lalu, adakah efek samping dengan pasang susuk? Kalau untuk efek samping sendiri tidak ada, karena memang susuk emas ini juga digunakan untuk kecantikan di beberapa kosmetik juga. Digunakan melalui bahan yang berunsur emas karena memang dari sisi logamnya sendiri atau daya tuahnya sendiri itu bagus untuk kulit. Jadi membuat kulit itu lebih cerah, kemudian membuat kulit itu lebih awet muda dan juga menarik perhatian seperti itu. Jadi tidak ada efek sampingnya sama sekali. Pasang susuk adalah sebentuk jalan keluar bagi mereka yang mengalami stagnasi. Sebab susuk mampu mengembalikan percaya diri bahkan ketika keterpurukan sedang sangat gawat. Dan susuk jarum emas menjadi salah satu yang paling dicari karena memiliki power yang kuat sebagai daya pemikat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.